Tapi ini kayunya menurut penilaian kita ini kayu ulin. Tim dari Tipiter, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, berhasil mengamankan dua unit dump truck yang isinya muatan kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Seperti kita sekarang ini jenisnya kayu ulin ya, jumlahnya lebih kurang 7 kubik. Sama juga di sana itu kayu benuas dan campuran ada ulin juga, jumlahnya lebih kurang 7 kubik. Mereka diamankan di kilometer 29, Kelurahan Tumbang Tahe.